Axolotl. Dalam bahasa Aztec kuno, nama Axolotl diterjemahkan menjadi monster air. Dan seperti namanya, spesies salamander ini menjalani seluruh hidupnya di dalam air dan bernafas menggunakan insang berbulu yang mengemaskan. Hewan yang hampir punah ini terkenal dengan kemampuan mereka untuk meregenerasi struktur tubuh. Jika kita mengamputasi satu dari kaki mereka, kaki tersebut akan tumbuh kembali dalam jangka waktu 14-30 hari. Mereka bahkan dapat meregenerasi sepertiga dari ventrikel jantung. Jadi jika kita mengamputasi atau melukai sepertiga bagian jantung mereka, bagian tersebut akan tumbuh kembali dalam waktu sekitar 30-60 hari. Ini luar biasa jika dibandingkan dengan manusia, di mana penyumbatan kecil di pembuluh jantung akan menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Para ilmuwan sedang mempelajari hewan regeneratif ini dan menggunakannya sebagai subjek penelitian. Kita mungkin akan bisa tahu lebih banyak tentang regenerasi sel atau bahkan regenerasi anggota tubuh. Sepertinya menarik. Oke, itu saja untuk kali ini. Sampai ketemu di episode Alam Semenit lainnya.